You're a superhero. Selendang mayang ya Pak ya? Iya. Buatnya dari apa sih Pak? Dari sagu aren. Sagu aren. Beras. Katanya bagus Pak. Ini tradisional food juga ya Pak ya? Langka Pak ya? Iya, ini khas Betawi. Oh, khas Betawi. Iya. Kalau sebelah kasih berapa potong nih Pak? Ada 7. 7 ya? Nah, ini kasih. Harusnya. Ceritanya. Sedikit aja Pak, kayak tadi Pak. Ininya manis nih. Manisnya dikit aja Pak. Udah. Sedikit lagi dah. Ini santan pakai. Ya, ya kan supaya gurih. Pakai santan juga ya. Oke. Amis, mantap dikit. Berapa nih Pak biasanya Pak? Dah 5.000 aja lah. Nih. Terima kasih Mas Budi dulu. Ini selendang mayang nih. Oh, mantap. Kita makan dulu ya guys ya. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Eko. Pak Eko kasih mana Pak? Asli Brebes. Oh, asli Brebes. Udah lama nih jualan selendang mayang. Udah. Dari tahun berapa? Kalau kira-kira juga 7. Mantap ya Pak. Selingan. Kalau hujan gugur, kalau panas es mayang. Oh. Kalau selendang mayang itu asli khas mana Pak itu Pak Eko? Betawi katanya. Oh, si Betawi. Oh, bikinnya dari apa aja tuh Pak Eko? Sagu aren sama tepung beras. Tepung beras ya. Terus tambahin santan sama gula ya Pak? Ya, gula, mulai kayak cendol. Terus mulai berangkat jam berapa Pak Eko biasanya Pak? Jam 10. Jam 10 nyampe? Ya, kadang-kadang maghrib, kadang isya. Gak mau pasti. Iyalah namanya rezeki ya Pak Eko ya. Pak Eko, makasih banyak lo, boleh diliput ya, boleh makannya sedang banyak enak, mantap, seger, walaupun hujan Pak Eko tetap semangat nih. Semangat dong. Assalamualaikum ya Pak Eko. Salam.